di wajahnya, tapi saya tunjuk saya lebih baik. Kalau kita lihat sendiri, yang kamu punya badan. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Kami tak bukan Isha. Perniagaan. Jadi Isha teruskanlah kan, sebab orang nak jadi penyanyi ni kita kena ada pengetahuan kan, at least ada diploma, jadi orang berpandang sikit kan. Jadi ini gabungan sebenarnya album Isha sendiri, gabungan dua delegasi Malaysia dan juga Singapura. Kalau di Singapura, di Singapura sendiri, peminat di sana dah pun dengar dengan lagu Smash Janji di radio, radio sana, di televisyen, dan alhamdulillah tiap-tiap minggu pun Isha ada persembahan di sana. Peminat di sana memang menyokong sepenuhnya, dan Isha pun dah lancarkan kelab peminat Isha, Isha Fanzatic. Cukup menarik sekali. Isha Fanzatic. Lepas tu Smash Janji ni kalau kita tengok kan, komposernya daripada Singapura, iaitu Mansur Muhammad, komposer yang nombor satu di Singapura kita ambil. Dan penulis liriknya adalah penulis skrip yang terkenal Rina Han, yang juga pelakon dan juga penyanyi dulu kala daripada Malaysia. Jadi untuk menghasilkan Semanis Janji, dan lagu ni juga Hizri menjadi lagu tema drama Semanis Janji yang akan disiarkan di RTM tak lama lagi. Okey, nampaknya laluan ya, ataupun perjalanan dalam bidang seni ni dah pun kita nampak. Alhamdulillah. Jadi perancangan dia masa ke depan? InsyaAllah, sebab apa Isha baru je dicalonkan untuk Anugerah Bintang Popular Berita Harian. Dua kategori, satu penyanyi wanita popular dan satu lagi artis baru wanita popular. Jadi jangan lupa untuk undi Isha. Dan dalam masa akan datang, InsyaAllah Isha akan cuba buat satu lagi gabungan daripada Indonesia sendiri. Dan kita pun dapat juga peni di sunting, di risik oleh komposer sana. Nanti kita akan cubalah bersenangkan.